Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diringankan langkahnya, atau ada yang sedikit berat melangkah karena ada sisa Agustusan. Gerak jalan. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini ternyata jamaahnya sangat banyak. Yang izin maksudnya, ya. Yang izin sangat banyak. Padahal hari ini saya mau ngaji ini bawa HPT jilid 1. Ya. 2, membawa kitab Minhajul Abidin. 3, baca kitab Fathul Mu'in. Nah, ini selalu saya bawa nih, ya. Nah, ya ini apa namanya? Ini semuanya sudah ada terjemahnya. Ini juga ada terjemahnya ini. Ini bagus. Panjenengan beli terjemahnya ini. Bagus, keren banget. Iya. Jadi ini akan membimbing spiritual kita kepada Allah. Akan berusaha senantiasa mengetahui di mana kekurangan kita. Ya. Saya baca tadi malam di Manarul. Kemarin di mana juga, karena kebetulan ada yang tanya. Nggih. Ada yang tanya tentang al-hukuk al-adamiyah, hak-haknya anak Adam. Termasuk haknya anak Adam itu adalah yang paling menjadi kendala nanti di hadapan Allah, manakala ada haknya anak Adam yang belum terlaksana, yang belum kita laksanakan, belum kita selesaikan, ya. Berikutnya panjenengan semuanya mati belum menyelesaikannya. Tanggungannya berat. Dan yang lebih berat lagi apabila orang yang bersangkutan itu sudah meninggal, kita belum minta maaf, kita masih punya tanggungan ini dan itu dan seterusnya. Nah, maka pada pagi hari ini saya membahas jenazah, bab jenazah. Kalau di sini ini ada di halaman 229. Nggih, Kitabul Janais, yaitu berhubungan dengan jenazah. Kitab yang menjelaskan tentang jenazah. Termasuk tadi pagi waktu ngaji di UB, di Bam Abdi Perumahan Dosen UB itu, ada jamaah yang nanya, dan alhamdulillah sekarang juga hadir. Assalamualaikum Santri Indonesia. Waalaikumsalam Joko Puadi. Ya, entah, dari mana ini? Bisa ditulis juga, lebih bagus untuk lebih kenal, lebih akrab, lebih cinta, ya. Dari mana, asal mana, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini sambil menunggu yang telat-telat itu, ya. Biar saya baca nanti, ya. Soalnya kadang itu jamaahnya yang telat itu justru banyak pertanyaannya. Padahal sudah saya bicarakan dari awal, itu kan penyiksaan itu, gitu ya. Wong tak terangno tadi wong salah dhewe telat gitu ya. Gitu. Maka sambil nunggu sedikit aja. Ini Pak tadi ini Bapak Joko Puadi, entah dari mana enggak tahu. Kadang itu namanya Jawa. Tapi ternyata dari Australia. Kemarin itu penanya di live streaming saya ini, tak tanya, awan Gus, saya dari Australia, saya dari Johor, Malaysia, saya dari Kelantan, dan lain-lain itu. Loh, ternyata kok jenenge Jawa gitu loh, Supeno, Musopo gitu ya. Kemarin, tapi ngomong, asal saya Banyumas, tapi saya sekarang di Australia, katanya gitu ya. Ya alhamdulillah lah ini, Wi-Fi ini biar dapat pahala yang berlimpah gitu, yang dari mana-mana ikut ngaji gitu ya. Maaf Pak, mungkin di kalangan Muhammadiyah Sukun ini saya enggak begitu tercemar gitu ya. Maksudnya terkenal gitu ya. Ini ternyata yang ikut sampai ke Australia berarti berkah begitu ya, berkah ya. Monggo panjenengan ini harus lebih semangat dari yang dari Australia gitu ya. Demi ikut-ikut, demi ingin ngaji, ingin tahu ilmunya Allah, ingin dapat rahmatnya Allah,
sasaran terakhirnya atau finishnya kita mendapat hidayah Allah yang lebih banyak daripada yang tidak ngaji. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Mari tetap bersemangat, ya. Semangat, bahagialah. Jangan khawatir, sudah disediain rawon pagi ini. Tapi bayar sendiri di luar gitu ya. Iya, walaupun tidak rawon mungkin penggantinya lah. Enggak usah serius-serius juga ngaji itu gitu ya. Saya khawatir gara-gara terlalu serius jamaah sedikit. Aduh, saya ngaji kok tambah susah. Kenapa? Bahannya susah-susah gitu ya. Yang menyampaikan wajahnya juga susah gitu ya. Ya kan masalah. Akhirnya pengajian menimbulkan masalah. Mestinya menyelesaikan masalah yang lebih keren dari pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau panjenengan datang ke sini sudah tertawa, sekian seribu masalah sudah ringan dari pikiran panjenengan. Iya enggak? Ya. Lah gitu. Gitulah Pak, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk ini tadi nanya Bapak Joko Buati itu nanya ikut lagi ini. Assalamualaikum Santri Indonesia. Waalaikumsalam. Siap. Ini bersama saya Abdul Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, anggota Majelis Tarjih Kota Malang Muhammadiyah. Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, anggota Majelis Tabligh. Karena belum kenal, memang channel saya tidak saya beri nama Abdul Wahid. Kenapa? Untuk menghindari keakuan. Gitu loh. Ben gak aku, didik-didik aku. Itu sifatnya iblis. Ya bukan berarti yang jenenge channelnya, jenenge wonge itu iblis, bukan. Ini untuk pribadi saya. Soalnya orang itu kalau terkenal, keakuannya itu tinggi. Otomatis. Iya, otomatis itu. Biasanya, tapi kita gak boleh suudon. Gak boleh suudon. Setiap orang terkenal disuudoni, oh ini berarti keakuannya. Enggak, gak begitu. Ada ilmu yang cukup untuk dirinya sendiri, bukan untuk ngoreksi orang. Gitu loh. Ilmu apa itu? Ilmu tasawuf itu. Ilmu akhlaknya hati itu. Itu untuk diri sendiri. Nah termasuk karena banyak yang, Gus sampean dari mana? Siapa namanya? Sering ditanya. Makanya tak jelaskan dulu. Gitu loh. Karena memang channelnya itu saya buat nama Pesantren Indonesia. Gitu. Apa itu? Itu ada falsafahnya yang melandasi saya nama itu. Agar tidak terlalu keakuan. Gitu loh. Keakuannya itu hilang. Kenapa? Yang tampil bukan namanya, begitu. Tapi orang lain atau nama apa, begitu loh Pak. Maksudnya gini. Maksudnya ini kan juga ilmu sebenarnya yang saya sampaikan. Ya ilmu. Keakuan itu harus hilang. Semakin kita semakin tambah usia, keakuan harus tambah hilang. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ada pertanyaan kita awali sedikit, yaitu Pak Ustadz, saya ini ia punya dosa kepada ibu saya. Bisa enggak saya bertaubat? Ya bukan hanya bisa, wajib bertaubat. Minta maaf ke ibunya. Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Dosa saya banyak, saya sering nyakitin. Gitu tadi nanya ini di sini. Ini orangnya hadir. Ya. Terus, maksudnya enggak hadir di sini. Ini di sini, di YouTube ini hadir. Gimana solusinya? Sebenarnya bukan hanya ibu. Siapa saja yang punya hak adami belum selesai, kok mati orangnya yang dizalimi, maka itu namanya mazlamah yang akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala olehnya. Nah, yang menerangkan ini adalah hadis hadisnya Imam Ibnu Abi Dunya yang menjadi landasan. Dan juga selainnya Imam Ibnu Abi Dunya meliwatkan hadis bahwasanya apabila ada orang punya kezaliman kepada orang lain belum dimaafkan, khususnya misalnya ada orang punya dosa misalnya menghibah orang lain, mengerasani sampai entek dan seterusnya, dapat 3 hari yang dirasani itu mati, setelah 1 minggu baru tahu rasan-rasannya dia itu salah semua, maka di sisi Allah dituntut nanti di akhirat. Begitu. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis riwayat Imam Muslim, itu menceritakan itu semua. Maka Imam Ghazali itu membuat rumusan. Ya, ini karena kaitannya dengan jenazah. Ya, membuat rumusan. Rumusannya itu ada di kitab ini. Oleh Imam Al-Ghazali dirumuskan, taubat itu dosa kepada Allah yang pertama. Terus ada yang lebih berat, itu taubat dosa kepada sesama.
Kenapa? Karena harus melibatkan orang lain. Untuk apa? Untuk istihlal, minta halal. Indonesia sudah bagus banget tradisinya. Ada tradisi halal, halal bihalal. Halal bihalal itu tiap hari, bukan nunggu bulan Syawal. Kenapa? Karena dosanya tiap hari. Nggih apa mboten? Dosa cilik-cilik gitu. Kecil-kecil tiap hari. Iya. Itu kalau diucapkan, kalau ditulisan, ya sama. Nah, maka katanya Imam Al-Ghazali, dosa yang paling berat untuk taubat yaitu adalah dosa hukukun bainaka wa baina ibadillah. Hak yang berhubungan dengan hamba Allah. Bagaimana? Rumusannya menurut Imam Al-Ghazali, karena orang yang berdosa dan orang yang didosain, maksudnya dizalimin, itu meninggal dunia, katanya Nabi, al-istighfar lahu. Yaitu membacakan istighfar untuk dia. Itu kalau dosanya dosa ke apa yang berhubungan dengan harga diri, kehormatan, kemudian dan lain-lain. Kalau berhubungan dengan harta benda, ya kembalikan. Kalau berhubungan dengan harta benda, orangnya sudah mati, kembalikan ke ahli warisnya. Aduh, ini ahli warisnya enggak tahu juga. Ini gimana? Udah, kalau memang punya uang, sedekahkan ke Masjid Asyura. At-tasadduq anhu. Bersedekah untuk dia, ya Allah, ini sedekah saya untuk dia. Saya punya hutang dulu 500 juta, ini tak lebok nonang Masjid Asyura. Wih, langsung Pak Asas. Pak Asas besok ayo. Aduh. Kok tak ikut kok berat gitu. Ternyata 500 juta. Gitu. Pak Asas kaget itu. Itu begitu. Ustaz, ini sudah enggak ada uang yang saya apa itu yang saya ambil dulu, yang saya hutangin, yang saya korupsi misalnya, ada yang begitu. Ya, tapi biasanya koruptor itu enggak ikut ngaji biasanya gitu ya. Kok umum. Maka saya ingin mendaftar ke Pak Prabowo. Ya, untuk apa? Untuk menjadi ketua tim ustaz di istana. Ngaji subuh di istana. Gimana? Ada yang punya channel ke Pak Prabowo ini? Ya Allah. Ya. Itu mestinya di istana ada pengajian kitab Minhajul Abidin, kitab sing kereng-kereng gitu. Iya, begitu. Nah, kalau uangnya enggak ada gimana Ustaz? Ya Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, mohon kepadamu dengan segala rahmat dan keagunganmu saya minta ya Allah. At-tadarru wal ibtihal. Yaitu tadarru, tadarru itu DP-DP. DP-DP itu merendah diri, wal ibtihal itu merasa ketakutan. Memang takut dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada haknya orang yang belum terselesaikan. Ternyata untuk membayar haknya enggak ada. Ya, gua karena Nabi menyuruh. Kenapa kamu ini? Iya, Nabi, ibu saya meninggal punya bapak saya meninggal punya hutang. Ya udah kamu lunasi hutangnya itu. Atas nama bapaknya. Atas nama ibunya. Nabi, ibu saya ini meninggal, punya tanggungan puasa. Ya sudah, kamu puasa atas nama dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lah ini hak adami namanya. Bisa diselesaikan oleh kita. Kalau panjenengan ini dan saya punya tanggungan, selesaikan dulu. Ya, jangan keburu mati. Lah iya toh. Jangan keburu mati. Selesaikan dulu. Maka saya berdoa untuk panjenengan, semoga jamaah Asyura PJM Sukun sehat wal afiat. Amin. Panjang umur barokah. Amin. Sehat panjang umur sampai kiamat. Amin. Nah, maksudnya kalau kiamat itu kan ada dua. Ya, sebelum kiamat kita selesai urusannya dengan hamba ini. Gitu loh. Enggak berani ya sampai kiamat ya. Enggak berani. Saya juga enggak berani. Soalnya diwian kok ya. Kali tuku sego pecel, sego tuku ini semati capek gitu ya. Alhamdulillah saya bisa membahagiakan ibu-ibu yang sedang susah di belakang gitu ya. Karena ini awal bulan gitu ya. Kok tahu ya pengalaman soalnya gitu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, minta kepada Allah.
Kalau orang yang sudah meninggal minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya si fulan, si fulan, si fulan, karena saya punya dosa kepada dia, ampuni dosanya dia, ya Allah ampuni dosanya dia. Dan saya punya tanggungan, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah, ayyurdiyahu anni, agar engkau ya Allah, semoga engkau ya Allah membuat hatinya dia ridho atas saya, tidak menuntut yaumal kiamah, di hari kiamat. Itu usaha namanya, bukan jami, tapi insya Allah diterima, insya Allah diterima. Loh, ini kan bagian daripada apa, ta'limul ulum ad-diniyah al-asasiyah. Ini mengajarkan ilmu agama yang sangat fundamental dan sangat mendasar. Jangan dikira takmir masjid tidak punya dosa. Di antara takmir masjid yang punya dosa itu adalah mungkin yang sering ngerasani ustadz, ustadz ini telat-telat terus. Padahal takmirnya sering telat, misalnya. Ini, tapi insya Allah kalau Asyura enggak lah. Ini Asyura masjid percontohan yang sangat baik. Iya. Kenapa kok saya ngomong gitu? Karena saya lagi di Asyura, gitu ya. Nah, tapi memang betul, begitu ya. Nah, para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pagi hari ini saya akan membahas kitab Bulughul Maram dan syarah Tawdihul Ahkam, ditambah dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karyanya Profesor Dr. Asy-Syeikh Al-Imam Wahba Az-Zuhaili, dan ditambah kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah terkait dengan bab jenazah. Nah, di bab jenazah ini diterangkan di sini bahwasanya yang pertama yang harus disegerakan. Oke, mohon maaf, harus disegerakan. Apa itu? Memandikan. Memandikan jenazah itu bukan kewajibannya mudin. Mudin itu koordinator. Enggak, Pak. Kenapa? Hadisnya enggak berbunyi mudin. Iya, hadisnya itu bunyinya enggak ada mudin. Tapi hadisnya berbunyi bahwasanya barang siapa yang memandikan jenazah. Barang siapa yang memandikan jenazah. Barang siapa yang, siapa saja yang mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah sampai di kuburan, maka dia mendapatkan dua kirot. Dua kirot. Dua kirot per satunya itu adalah sebesar gunung, Bukit Uhud. Ya, bahasanya gunung itu, bahasa Arabnya itu jabal. Lah, kita ini menterjemah jabal itu gunung, begitu. Itu kalau di sana itu kan bukit sebenarnya, kecil-kecil. Kecil-kecil tapi banyak, Bukit Uhud itu. Lah, kalau tapi kecilnya Bukit Uhud, emas dua gunung Uhud. Subhanallah. Lah, saya kan selalu sering mengatakan, ilmu itu butuh doa. Kalau teorinya Imam Ghazali dan ulama-ulama ahli tasawuf, ilmu butuh didoakan. Yang dengar bahwasanya orang yang bertakziah, memandikan, mensolatkan, mengantarkan sampai pulang, dapat pahala dua gunung Uhud. Nggih napa mboten? Lah itu kan sudah maklum banget, siapa saja tahu, hampir umat Islam tahu semua pahala besarnya pahala itu. Tetapi ada aspek lain, ilmu itu butuh siraman doa. Masa kita minta kepada Allah setiap kali ngaji ini, semoga ilmu yang kita dengar saat ini, yang kita baca bersama, ini menjadi ilmu manfaat dan berkah. Amin. Ujungnya mendorong kita menjadi hidayah, menjadi orang yang terdepan ngurusin jenazah. Gitu. Bukan hanya Yamaha yang terdepan. Iya. Tapi kita harus menjadi yang terdepan dalam bab jenazah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah man nafasa kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan, itu bagian dari kesusahan, harus segera diselesai. Bahwasanya
Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bagian dari kebaikan dan ketakwaan. Lah kalau kita ini enggak peduli urusan jenazah, jangan-jangan nanti kita ini setelah waktu jadi jenazah enggak dipedulikan sama orang. Nah, jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut teori agama ataupun teorinya apa saja di dunia ini, bahwa setiap perbuatan itu kembali kepada diri sendiri. Ya itu kan enggak perlu dalil. Dalam hal ini, selain kita ini diperintah oleh agama ngurus jenazah dengan sesegera mungkin, dan terdepan kita mengurus jenazah, lebih awal kita mengurus jenazah karena memang Nabi menyuruh mempercepat pengurusannya, maka dalam hal ini dorongan yang harus ada di hati kita adalah kita mau jadi jenazah. Biar jenazah kita juga dipercepat pengurusannya kelak. Begitu loh Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tidak cukup pembacaannya, yang harus juga diupayakan untuk diketahui hikmahnya adalah perbuatan kita kembali kepada kita sendiri. Dengan demikian, saya ini mengajak kepada para jamaah sekalian, setiap kali ada urusan jenazah, maka kita ini kewajibannya, walaupun itu disebut fardu kifayah, ya, kita kewajibannya segera pertama memandikannya. Tidak nunggu mutin. Kalaupun mau mengedepankan soal etika, di WA Pak Mutin itu. Karena Pak Mutin itu kalau jabatannya 10 tahun, itu mungkin ngurus jenazah itu sudah enek. Maksudnya enak kenapa? Lu itu bosen pekerjaan, jangankan ngurus jenazah, sholat saja kita ada bosen. Kenapa kok Nabi menyuruh, maaf, Nabi itu kalau mau sholat subuh, setelah sholat qobliyah tidur-tiduran sebentar. Ya biar enggak bosen, ya ada rehat. Bukan berarti saya itu mengamini kebosenan, enggak, itu kan manusiawi. Kalau jadi moden 10 tahun, per 1 tahun ngurus 20 jenazah, berarti 10 tahun ketemu 200 jenazah. Dengan segala macam-macamnya jenazah. Saya memaklumi lah. Panjenengan mungkin kita itu akan mudah ngomeli mutin. Lah yang suka ngomelin itu suruh jadi mutin. Biar tahu beratnya jadi mutin. Mungkin kalau kita mau mengedepankan etika dalam hal ini. Pak Mutin ngapunten. Niki wonten saudara kita yang meninggal dunia gini-gini. Monggo kula aturi panjenengan rawuh dhateng griya misalnya. Terus tapi sak derengipun. Wah. Tapi sebelumnya Pak Mutin, saya mohon maaf biar prosesnya agak cepat, kami mulai dulu nggih. Enggak apa-apa. Lah ini yang maaf, saya termasuk orang yang saya yang tidak setuju. Tidak setuju bukan berarti menolak ya. Bukan menolak secara total. Loh, namanya kebutuhannya orang ya banyak. Kadang orang sudah kepaten itu gagal fokus. Akhirnya apa? Akhirnya kepikiran macam-macam gak karu-karuan. Sing telpon sana, telpon sini. Akhirnya jenazahnya gak urus dengan cepat. Ya itu wajar. Tapi kita kan hidup bersama. Ada tidak semuanya tidak fokus. Saya termasuk yang kurang setuju. Jenazah itu gak disegerakan. Saya ngenteni suwe, apanya yang mau ditunggu, gitu loh. Beritahu cukup beritahu. Ya, beritahu siapa ini, nunggu ini, oke, yang bisa ditoleransi. Ya, yang tercepat, yang terbaik dalam mengurus jenazah. Begitu Bapak Ibu. Mulai dari apa? Mulai dari memandikan. Nah, di sini, pertama, harus memandikannya dipercepat, disegerakan. Dan yang berikutnya, ini tata caranya. Kalau udah tata cara ini kan mungkin panjenengan sebagian besar sudah tahu ya, membaca basmalah, mendahului dari anggota kanan, mendahului dari anggota wudu. Nah itu. Tapi kecepatan ataupun menyegerakan ini yang menjadi tuntutan yang paling utama saat ini. Begitu. Berikutnya ya tentu mengkafani. Sambil sekaligus nunggu mutin kan enak, gitu loh. Jadi tidak nunggu mutin. Nah, monggo panjenengan simak di kitab yang saya tampilkan ini.
Okey, assalamualaikum Ustaz. Hadir walau terlambat. Okey, siap. Kajian keren Ustaz. Ya, siap. Memang dari dulu keren, ya. Ya iyalah, ini kan selingannya. Mulak ngaji tok yo. Maksudnya serius terus gitu. Ada yang serius, ada yang tidak serius gitu. Monggo sambil menunggu panjenengan ada pertanyaan bisa diajukan. Soalnya ini biar nantinya panjenengan semuanya setelah selesai pengajian tepat waktu dan tidak bertanya setelah selesai. Sudah selesai pengajian panjenengan baru tanya, itu sama dengan penyiksaan kepada saya. Wis wayahe mulih sih dikon lungguh dek gini gitu ya. Monggo apa ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pembacaan? Bu, ada? Pak, oke, monggo Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang sudah berangkat haji kan ada kain ihram. Itu bisa enggak untuk kain kafan? Oh gitu. Oke. Okay. Ya, monggo yang lain nanti nyusul nggih. Yang lain nyusul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena sudah ada rukun kematian yang masih punya utang. Iya. Ah, suruh datang ke rumah. Untuk apa? Ya tak beritahu, jangan utang gitu ya. Ya, jadi begini, Pak. Apakah ini menjadi tanggungan mayit? Ini namanya fardu kifayah dibebankan kepada yang hidup. Ya, yang hidup. Kok sudah ada rukun kematian? Dan itu kenemenen, keterlaluan. Kok rukun kematian masih punya hu? Ini kan masalah ini. Ini berarti gak rukun. Itu. Sehingga dalam hal ini, panjenengan harus tampil yang terdepan. Wes, kalau ada orang mati, urusan kain kafan dan perlengkapannya, kalau masih ada yang utang, datang ke rumah. Gratis di rumah. Gitu. Kirim rekening sebanyak-banyaknya. Yang akan saya transferi cuma satu. Begitu. Gitu, Pak. Jenengan, kita semuanya. Maka dalam hal ini, maaf. Dalam hal ini kita butuh yang namanya al-jama'ah. Dalam hal ini, diantaranya berorganisasi. Di antaranya. Karena persoalan yang begini-begini ini tidak bisa diselesaikan satu orang. Tapi butuh banyak orang. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah adanya paguyuban dan perkumpulan, itu juga tidak cukup, butuh kesadaran. Lah kesadaran itu bisa muncul setelah tahu bimbingan dari Nabi. Nabi memerintahkan untuk disegerakan itu mengurus jenazah itu. Tiga hal yang disuruh segerakan, di antaranya jenazah, tajhijul janais, mengurus jenazah, mulai memandikan, mengkafani dan seterusnya. Yang kedua itu adalah membayar hutang, itu disegerakan. Yang ketiga itu adalah menikahkan, itu disegerakan. Alhamdulillah tempo hari di sini kayaknya ada a group ya. A group perjodohan ya. Iya. Lah itu yang sing rondo, duto itu masuk grup itu ya. Ya cari info-info penting. Peluang-peluang dahsyat kan gitu ya. Lah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi seperti itu ya kita ambil peran. Dan bahkan sebelum terjadi seperti itu, yaitu pengurusan jenazah sampai terhutang-hutang, bahkan rukun kematiannya pun punya hutang, ini ada yang enggak beres. Begitu. Walaupun tetap rukun, ada yang enggak beres atau jangan-jangan memang sudah enggak rukun, tidak rukun kematian gitu ya. Begitu. Gimana caranya? Ya sudah harus ada yang tampil di depan. Begitu. Ini kan namanya bukan pertanyaan sebenarnya, tapi curhat gitu ya. Dan cerita gitu ya. Lalu minta solusi. Baru yang kedua. Yang kedua itu apa? Bolehkah? Nah, itu baru pertanyaan hukum namanya. Bolehkah kafan itu dari kain ihram? Ya boleh. Jadi ini saya bacakan di kitab yang paling sederhana, kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Sederhana tapi lengkap. Tentang kecukupannya mengkafani. Nabi itu menyuruh kain kafan yang bagus, warnanya yang putih. Terus minimal itu ada minimal yang standar minimal dan sangat utama. Ya, maaf, maksud saya yang paling utama laki-laki 3.
Tiga. Tiga itu boleh kainnya model apa? Kain yang diperintahkan oleh Nabi, la tughalu fil kafni. Jangan belikan yang mahal mah. Li'annahu sayuslabu syari'an. Karena itu akan cepat terus, maksudnya akan segera rusak. Begitu. Kain kafannya akan segera rusak, apalagi jasadnya. Kemungkinan ada yang tidak hancur jasadnya, ada. Banyak, ya mungkin juga banyak. Karena saya belum tidak menjadi fokus apa, tidak fokus ngurusin yang sudah di dalam itu. Ya, ini enggak tahu, tapi ada. Iya. Ada. Di saya tahun 2009 itu pernah diceritakan di sini dua kali. Tapi panjenengan sebagian lupa bahwa di antara tetangga kami di depan rumah saya begini itu dulu ketika mondok nyantri itu dititipkan ke saya. Lalu setelah 2 tahun, 1 tahun setengah meninggal di pondok pesantren. Dibawa pulang, lalu berikutnya dapat 10 tahun berikutnya adiknya meninggal juga perempuan di depan rumah. Allahumma ighfir lahu, itu dia namanya Zainal Abidin. Itu apa namanya? Ada namanya Pak Zainal? Oh iya, iya ini. Ini. Ini, iya. Iya. Ya Allah. Iya, lupa saya kalau ada Pak Zainal di sini gitu ya. Ada Pak MZ gitu ya. Nah, terus maaf, ketika pemakaman adiknya itu kan didempetkan kuburannya. Didempetkan, dempet kuburannya. Ternyata jogrok. Jogrok itu 10 tahun kain kafannya utuh. Nah, paman saya yang megang itu, megang betisnya. Betisnya itu diginikan ya, masih gini. Betisnya itu 10 tahun. Ya, wafat di pondok pesantren. Begitu. Berarti wafat fisabilillah. Kalau orang yakin mati di jalan Allah itu akan diistimewakan secara lahir dan batin, mesti itu berebut ingin menjadi takmir masjid. Sekarang itu yang berebut jadi anggota DPR. Karena gajinya jelas. Kalau jadi ketua takmir ini bisa torok gitu soalnya gitu ya. Kenapa? Takmir masjid, pengurus keagamaan itu fisabilillah semua. Kalau ikhlas karena Allah, insya Allah gak jauh-jauh dengan ini. Maaf, saya punya fotokopi fotonya itu. Difoto pakai HP Nokia CDMA. Seret difoto oleh bapaknya. Paman saya yang gali kuburannya. Paman saya di Pasuruan. Tahu. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kain kafan itu tidak terlalu mahal. Tapi standar minimalnya itu nutup seluruh anggota badan. Pakaiannya ya terserah saja. Maksudnya terserah itu adalah terserah itu bukan berarti digaya sembrono, bukan. Pada saat-saat tertentu kita ini tidak mempunyai yang istimewa. Yang istimewa itu yang warnanya putih. Lalu yang berikutnya apalagi? Tiga warnanya apa dan seterusnya. Nah, ketika panjenengan enggak ada yang putih, ya sudah seadanya. Mungkin sarung warna hitam kayak sarungnya Pak Imam, lorek-lorek ditambah dengan jari dan seterusnya. Sah secara hukum. Cuma belum mendapatkan keutamaan. Kenapa? Ya karena memang sudah enggak ada yang putih, enggak ada, enggak nemu. Kalau pakai kain ihram boleh, boleh. Ya, rata-rata kain ihram enggak mahal kok. Ya, rata-rata kain ihram enggak mahal. Bapak saya almarhum pakai kain ihramnya. Bapak saya dan ibu saya sudah apa? Ibu masih ada. Ibu itu tak sediain kain ihram, begitu. Disediain kain ihram. Enggak apa-apa, barangkali. Itu kan namanya kain kan sudah dipakai tawaf, barangkali ada berkah yang Allah turunkan pada kain tersebut. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya saat ini kita yang dibutuhkan oleh kita adalah pemahaman bahwasanya ngurus jenazah itu fardu kifayah.
fardu kifayah yang harus disegerakan. Gitu Pak ya, boleh, boleh. Pakai kain ihram boleh. Jenengan sudah punya? Sudah punya? Oh iya, simpen ya. Iya, simpen. Saya juga punya kok ya. Ya gitu ya. Siap-siap aja maksudnya ya. Ya nanti bukan sekarang gitu ya. Monggo, ada lagi? Nggih, monggo Pak Imam. Kebanyakan sekarang kita sudah terlanjur kita lapis tiga gitu. Mm-hmm. Kalau sudah jilat, biasanya kan kain ikhramnya dibungkuskan lagi ya. Mm-hmm. Mintanya dibawakan dibungkuskan. Jadi akhirnya kan ya lipat, ditutup-tutup sampai lima. Oh iya. Yeah. Nah itu kan maksud saya, itu kan enggak. Pemborosan, ya, ya, oke. Lalu yang kedua, ini masukan aja sekali ke saya. Masukan ke saya? Ya, ke semuanya. Ya. Kebetulan, kalau di masjid saya itu ada pendusuk punya sendiri dan alat-alat itu sendiri, tim ada. Jadi kalau pula jamaah mati, petang. Oh iya. Orang lain. Wah ya, ini Pak Imam ini adalah penggerak ini, luar biasa. Ya begitu itulah penggerak, gitu ya. Jadi masjid itu harus punya pandusuk, harus punya kain kafan, minimal ada 3 atau 10, timnya sudah ready. Tim itu harus selalu ada dan sudah komitmen. Dan sebelum dia jadi tim di briefing, ingat lo Cak, sampean iki pahalae gede ngurus wong mati. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mewajibkan kepada semua umat manusia yang beriman untuk mengurus jenazah, alal kifayah begitu. Tetapi jangan kemudian dipahami secara letterlek. Wah, ini kan fardu kifayah, sing penting ono sing ngurus, ya wis. Nah, itu keliru memaham. Keliru memaham. Iya. Iku wis gugur kewajibane wong ono sing ngurus. Ya enggak apa-apa wis sampean ngono, mari ngono lek mati gak tak urus ya. Jadi itu dibalik begitu gimana? Bukan begitu cara memahami fardu kifayah. Fardu kifayah memang kalau sudah ada yang menguruskan, gugur bagi yang, tapi yang tidak ikut mengurus tidak mendapatkan pahala begitu. Lah berarti kita harus berlomba-lomba mengurusnya itu menjadi yang terdep. Masa kalah ke Valentino Rossi, Yamaha yang terdepan. Saya yang terdepan begitu di bidang jenazah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu. Maka tadi saya menerangkan babnya orang berjamaah ke masjid. Ini perkara sepele. Orang yang datang duluan ke masjid, ya, nunggu imam. Ini pahalanya menunggu sama dengan sholat itu sendiri. Begitu. Lah orang yang pahamnya hanya, maaf, cara pahamnya yang penting berjamaah, akhirnya apa? Dia ngapalno jam iqomah dan jam adzan. Lah ini maaf, ini terlalu salah. Memahaminya keliru. Tidak salah daripada yang enggak berjamaah. Cuma kita kan hidup ini kan sebenarnya kalau tahu esensi kita akan menuju garis finish kematian, maka kita kan akan berlomba-lomba ngejar pahala, akan fastabiqul khair. Nah, orang yang ngapalno nginceng babnya berapa menit setelah adzan, itu enggak dapat keutamaan nunggu imam dan nunggu iqamah. Kenapa? Selama kita menunggu jamaah, nunggu imam datang dan nunggu iqamah, pahalanya duduk saja itu sudah dihitung seperti sholat. Gitu. Maka yang nunggu imam, nunggu sholat berjamaah, gak usah bingung ngenteni imam balik-balik mestinya tambah nyaman di situ duduk. Ya Allah, mek lunggu-lunggu oleh ganja. Mestinya begitu. Tapi kan tidak mudah. Maaf, masuknya ilmu ke hati itu gak mudah. Butuh yang namanya doa. Iya. Apa mana sampai ngenteni iqomah baru ke pelayon. Nah itu tambah berbahaya. Takutnya sampai berikutnya itu sudah berjamaah, apa sudah sholat, sudah iqomah malah gak teko-teko karena muncul dari kebiasa. Memang berat ya, berat. Panjenengan
mengira mungkin paling kalau ustadz atau takmir itu sholat berjamaahnya enggak berat. Enggak, sama saja. Mungkin kalau takmir dan ustadz-ustadz itu lebih berat. Kenapa? Setannya lebih besar. Setan yang mengganggu para ustadz itu bukanlah setan yang mengganggu para jamaahnya. Kalau jamaahnya itu, setannya kecil-kecil. Ya. Kalau yang sudah level ustadz dan takmir, setannya besar-besar. Iya, ya banyaklah. Bukan hanya setan perjuangan, banyak. Ya, maka para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal mengurus jenazah itu memang fardu kifayah. Tetapi maksudnya itu gugurnya tidak ditaklif. Maksud yang sudah jika sudah ada yang mengerjakan itu kita sudah tidak mendapat taklif, tapi yang tidak ikut mengerjakan tidak mendapatkan keutama dan tidak mendapat pahala. Enggak rugi ta? Ya, monggo Bu. Iya, terus kejadian di kampung, monggo. Mensegerakan, ya, terus. Ditolak, siapa yang nolak? Ya, oke. Iya, iya, oke. Oh gitu. Sampun. Oh gitu. Sampun. Sudah tak masukkan YouTube. Ya. Gini, Bu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama itu ada batas yang namanya batas toleransi. Gitu ya. Batas toleransi. Kita beragama ada yang pakai wadah, ada yang enggak pakai wadah. Ada yang wadahnya itu pakai Muhammadiyah, ada yang beragama pakai wadah Nahdlatul Ulama. Iya. Semua wadah itu baik. Semua wadah itu baik karena itu bagian daripada pilihan. Kalau cuma misalnya telat 10 menit, telat setengah jam, mungkin masih ada keperluan dan seterusnya, ya cocok sampai tukaran. Wiki kutu cepet, akhirnya tukaran. Jenazahnya tambah loro kabeh nanti. Kenapa? Sing ngurus tukaran. Lalu yang itu yang pertama. Yang kedua begini, masalah agama ini sampai kiamat itu tidak bisa diselesaikan secara paripurna, sangat sempurna, tidak ada. Jangankan saya dan panjenengan, saya merenung tempo hari perjalanan dari Jakarta, mikir, iya ya, wong Kanjeng Nabi Muhammad saja diutus itu, maaf, menyuruh kepada kita semuanya untuk thalabul ilmi, belajar ilmu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Itu ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu loh ada orang yang dirajam karena berzina. Ya, yaitu Imra'atun Al-Ghamidiyah itu. Terus ada pemabuk, ada macam-macam. Bahkan di zaman Nabi itu ada orang yang Akrabi datang ke masjid, pipis di dalam masjid. Nah, pipis di dalam masjid. Coba bayangkan, andaikan panjenengan ini melihat ada orang masuk ke masjid moro pipis di pojokan. Di masjid ini. Di sini. Oh, itu kowestronya gak karu-karuan. Pada saat itu, para sahabat marah semua. Marah. Wih, ini gimana ini? Nabi bilang, ah udah, gak usah rame. Ambil timba, isi air, siramkan. Selesai. Nah, ngurus agama itu memang kita beragama itu berhadapan dan bersentuhan dengan yang mungkin bisa berbeda, bisa sama. Jangankan misalnya di pihak lain,
Di dalam kita sendiri pun muncul banyak persepsi yang berbeda. Apa yang dikedepankan ketika seperti itu? Yang masih dalam batas toleransi, ya kutas. Kita sudah, kita bertoleran. Mbak, ini sakit, misalnya gini. Ini kalau bisa saya bantu untuk percepat pengurusannya. Begitu aja. Oh enggak pak, anu aja nunggu dulu sebentar karena masih gini-gini. Oh gitu tak? Oh iya. Wis panjenengan pun selesai. Meneng wis. Lu sampai nanti berdebat di situ. Ini ada dua masalah. Satu masalah di jenazah. Yang kedua masalah perdebatan ngurus. Malah tambah gak kaurus nanti gitu ya. Kira-kira begitu. Pengen tenang? Iya. Gitu. Saya kira begitu. Enggak. Yang pasti pasti diurus lah. Yang pasti pasti dia menyegerakan itu adalah keutamaan yang harus kita kedepankan. Lalu ketiga gimana? Solusinya ngaji bab ini harus disering-seringkan. Kenapa? Yang ngaji untuk bab menyegerakan jenazah ini minus pak, minus. Bahkan hanya ada beberapa mutin yang paham ilmu menyegerakan ngurus itu, hanya ada berapa. Tapi secara konseptual itu jarang disampaikan. Mestinya dan seharusnya, idealnya, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jenazah itu kewajiban kita, terkait dengan jenazah ini harus disegerakan ya. Mulai dari memandikan gini-gini. Jika ada yang masih bisa ditunggu, ada yang mau ditunggu karena untuk ikut pemakaman dan seterusnya, monggo untuk suruh dipercepat. Kenapa? Karena anjurannya dari Nabi, kita disuruh untuk mempercepat pengurusannya. Begitu. Nah, termasuk sekarang ini kita untuk mempercepat itu. Mempercepat pun bukan tergesa-gesa. Maksudnya jangan ditunda-tunda terlalu lama. Mempercepat itu jangan diartikan kesusu-susu, ya. Jangan diartikan begitu. Itu juga bahaya. Kenapa? Oh, ngedusi, cet. Wes cepat mari. Pada nimbungkus lepet ae. Yang enggak lah, ya tetap disegerakan itu artinya jangan sampai ditun, diurus dengan tepat waktu dan baik. Dan kalau bisa sempur, nah, begitu Pak Bu. Oke. Tenanglah, ini kan panjenengan tidak sendirian. Terus ada saya ya. Ya. Nanti tinggal WA ke saya kalau ada masalah, ya nanti saya jawab WA-nya gitu ya. Gitu nggih. Okay? Ada lagi, monggo Pak Imam Syafi'i. Menyolati itu apa boleh setelah sholat asar? Sudah. Iya. Matinya setelah asar. Oh, matinya setelah asar, sebelum asar, mepet waktu asar. Jauh. Oh, jauh. Jauhnya berapa meter? Karena Pak Imam biasa serius, tak ajak guyon sekarang. Ya. Kita meninggal, tapi ya, nyolatinya setelah asar. Ya, jadi, okay. Menyolatkan jenazah memang dilarang setelah asar dan setelah subuh. Akan tetapi, jika memang waktunya pemakaman sampai molor karena suatu hal, kan tidak bisa semuanya kejadian itu memuaskan semua pihak, kan tidak bisa tuh. Amin sewu pak, kita ini kan sudah tua-tua ini semuanya ya, saya juga, kalau saya kan tidak begitu tua gitu ya. Berdasarkan fakta dan realita, apapun yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain untuk kebanyakan orang, tidak mungkin memuaskan semua pihak. Inginnya kita ya segera gitu. Dan itu lebih efektif. Iya, anjurannya agama begitu. Tapi mungkin ada saat kasus-kasus tertentu. Apa yang diantaranya? Sen duduk kuburan gak selesai-selesai. Maka panjenengan kita semuanya, jangan melihat satu sisi saja. Sisi kuburannya juga dilihat. Kalau pas kuburannya itu yang digali itu banyak batunya, apalagi batunya, tanahnya tanah paras. Paras itu apa ya? Hah? Padas, iya. Itu kan lama. Ya mau gak mau ya kita mentoleransi. Bisa saja kan begitu. Jangan kemudian setiap ada keterlambatan kita tuduh ini tidak melakukan. Itu namanya suudon. Gitu. Ya kalau ada keterlambatan, ya dilihat dulu. Opo kok lambat. Oh iya, penggalian kuburannya itu lambat.
Apa kok lambat? Iya, karena tadi itu dikirain gak mati sampai 1 jam. Ternyata sudah mati. Maksudnya sudah ada gitu loh ya. Banyak faktor. Dalam hal ini kita belajar ilmu tetap harus bijaksana dengan situasi. Biar apa? Biar tenang. Biar nyaman gitu loh. Karena tidak sampai kemudian meninggalkan perintah anda, hanya meninggalkan keutamaan yang besar di sisi Allah jika tidak menyegerakan. Tapi kita tetap punya komitmen, penyegeraan itu adalah yang utama dan bukan keburu-buru. Nah, jika dilakukan setelah sholat asar karena memang sudah tidak ada waktu kecuali waktu itu, ya no problem, tidak ada masalah gitu. Larangannya itu jika memang matinya itu sudah dari tadi pagi jam 7 ditunda sampai setelah itu, penyiksaan itu ya, jenazahnya tersiksa, pengen segera nyampe kok gak syek dinteni begitu Pak Imam ya. Ini kan nanya solusi sekaligus nanya dan solusi. Ada lagi? Banyak banget ini, yang mana ini? Nyambung yang lain harus ditunda kan? Ini harus ditunda karena permintaan ahli warisnya menunggu anaknya datang. Sambun. Sudah. Oke. Monggo Pak Zainal. Maksudnya Pak Imam Syafi'i tadi Ustaz maksudnya kan ada larangan sholat ba'da asar. Nggih. Ada kan ba'diyah. Apa berlaku larangan buat sholat jenazah? Nggih. Anu, sholat jenazah di ini nih. Saya bukakan hadisnya nggih. Kayaknya Pak Imam butuh hadis ini saya nih ya. Dibuat ceramah kayaknya. Nggih. Nggih. Jadi begini. Ini mau nanya Mbak Dia setelah subuh apa? Maksudnya gini. Kan Mbak Dia waktu enggak ada. Heeh. Kan berarti kan biasa juga enggak ada lah. Apakah termasuk sholat jenazah itu enggak boleh? Ada 3 perkara yang dilarang setelah asar dan setelah subuh. Di antaranya adalah anak buro mautana, menguburkan jenazah. Monggo ini panjenengan lihat di slide saya. Hadis riwayat Imam Syafi'i ini. Ya lihat Pak, jangan lihat saya tok sampean itu ya. Nanya itu lah diberitahu jawabannya, saya bilang. Ini di kitab Bulughul Maram hadis ke-164. Walahu an Uqbah bin Amir salasu sa'at, 3 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kepada kita, yanhana melarang kepada kita, an nusalliya fihinna, salat di 3 waktu itu. Wa annak buro fiha mautana, dan menguburkan jenazah di antara kita. 1, hina tatlu'us syamsu bazighatan, ketika matahari sedang terbit, yaitu setelah subuh ya. Setelah subuh itu kita setelah waktu saat terbit itu dikuburkan jenazah. Nunggu sampai kapan? Hatta tartafi'a, sampai matahari muncul berapa? Setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imuz zahira, dan ketika waktu istiwa, yaitu matahari di tengah-tengah. Yang berikutnya, hina tatadayyafu syamsu lil ghurub, yaitu setelah asar sampai mendekati maghrib begitu. Sampun hadisnya saya baca nggih. Sudah saya baca hadisnya niki nggih. Sekarang kita baca keterangannya ulama. Ya. Kita baca keterangan ulama yang berhubungan dengan ini. Karena enggak bisa berdiri sendiri ini. Yaitu hadisnya enggak bisa berdiri sendiri karena butuh penjelasan-penjelasan. Nah, niki kita coba buka syarahnya niki. Syarahnya kitab Taudihul Ahkam. Saya buka syarahnya yang pertama. Yang berikutnya nanti kita buka yang satunya ini. Nah,
Niki Pak, sarah-sarahnya. Dit. Niki Pak. Derajat hadis. Derajatnya kayaknya enggak perlu deh diterangkan derajat hadis ini. Ya. Kalau butuh ya dikatakan menurut sebagian ulama ini hadisnya dhaif. Menurut sebagian ulama. Ini Ziyadatu Syafi'i wa Ziyadatu Abi Dawud dhaifatani. Fa Ziyadatu Syafi'i fiha Ibrahim bin Yahya wa Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwa wa huma dhaifani. Qala Abu Hatim Ibrahim dhaifun. Qala Azdi munkarul hadis. Wa amma Ishaq fa qala Az-Zuhri yursilul hadisa wa qala Ibnu Sa'ad yarwi hadis munkara. Nah, dan seterusnya. Menurut sebagian ulama hadis ini dianggap dhaif yang berhubungan dengan menguburkan jenazah setelah asar sampai matahari mendekati terbenam dan setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak gitu. Nah, apa hukum yang diambil di sini? Kita lanjut pembacaannya. Satu, nafyu sihati sholat ba'da sholati subhi li'annahu dakhala waqtan nahyi alladhi la tasihu fi as-sholat. Menurut syarah kitab ini, kalau ada orang sholat sunnah setelah sholat subuh. Sholat apa itu Ustaz? Sholat sunnah mutlak. Bukan mengkodok sholat. Bukan mengkodok sholat. Kalau mengkodok sholat, ikhtilaf di antara ulama. Menurut Imam Ahmad, kalau misalnya, ini keterangannya harus panjang pada akhirnya. Enggak apa-apa ya. Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 ya. Soalnya begini, saya berkali-kali jadi korban. Korbannya apa? Korbannya orang nonton video saya belum selesai. Iya. Ngaji satu hadis, kalau mau serius, itu bisa diterangkan sampai minimal 6 jam. Kenapa? Dari satu hadis, nanti bisa dibuka sampai 20 kitab penjelasan. Sanggup sampai? Sanggup ngenteni saya? Nggak sanggup kan? Ya. Nanti anda kan, saya kan tahu porsinya apa jenengan. Ini kalau dijelaskan sekian, nanti tidak paham. Nanti malah jadi fitnah. Jadi fitnah, kenapa? Karena belum paham. Nah sekarang saya terangkan, bis. Sama ngikutin saya. Percaya apa enggak ini? Percaya apa enggak pada keterangan saya? Nah, kalau percaya saya enggak usah buka. Karena saya sudah hafal. Iya. Jadi, kalau mengkodok sholat setelah subuh, itu terjadi ikhtilaf. Kenapa kok terjadi ikhtilaf? Iya, yang dilarang Nabi itu bukan mengkodok sholat. Tapi adalah melakukan insya'us sholat. Melakukan sholat dari awal, bukan karena ada tanggungan. Setelah subuh, setelah asar, boleh sholat? Boleh, kalau mengkodok. Nabi pernah melakukan itu? Pernah. Nabi mengkodok sholat ba'diyah duhur setelah asar. Akhirnya oleh Imam Ahmad dihasilkan sebuah kesimpulan. Boleh mengkodok kalau setelah subuh dianjurkan kalau yang dikodok itu sholat sunnah. Itu dikodoklah setelah terbit matahari. Untuk apa? Menghindari perbedaan pemahaman itu. Tetapi tidak berarti salah mengkodok di waktu yang dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena yang dikerjakan itu bukan sholat pada waktu itu, tapi sholat yang semestinya dilakukan waktu sebelumnya. Keterangannya di mana? Di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Wes. Kita lanjut ini. Karena hadis, satu hadis itu bisa menjadi keterangan berpuluh-puluh. Gitu. Tadi kan yang ditanya bab jenazah. Tapi di dalam hadisnya itu babnya bab sholat. Ya itu bab hadis. Maka kalau saya tadi mengatakan bukan lebay. Satu hadis bisa dijelaskan dengan 20 kitab penjelasan. Begitu loh. Maka kalau panjenengan kontraknya dengan saya. Ngaji kadang serius, kadang gak usah serius. Nah kalau sudah pas serius begini nih capek tuh sampean. Capek, aduh ya Allah. Gak paham juga. Karena mungkin Pak Zainal juga gak paham itu nanti pada akhirnya. Tak terang lo kabeh nih. Konsekuensi lo. Konsekuensi panjenengan tanya. Nafyu sihati sholat ba'dal asar. Hadis yang do'if tadi itu. Menurut Imam Abi Hatim.
Dan menurut Yahya bin Ma'in, hadis itu menerangkan nafyu sihati sholat, peniadaan sahnya sholat setelah asar. Li'annahu dakhala waqtan nahyi alladzi la tasyu as-salati. Karena hadis itu menerangkan tidak sahnya sholat pada waktu itu. Tapi panjenengan kan perlu tahu, ini sholat apa maksudnya? Kan begitu? Apa semua sholat? Nah, terus yang berikutnya. Riwayatun li muslimin la sholata ba'dal asr. Ini riwayat Imam Muslim. Tidak ada sholat yang sah setelah asar. Terus yang berikutnya, an-nafyu fi hadainil waqtaini ablagh minan nahyi, li'anna an-nafya fi nafyu wuqu'i haqiqati syai', wa amma an-nahyu fala yu'ti hadzal makna. As-sa'at as-salas allati yunha fiha 'anil shalat wa 'an dafnil mauta hiya. Nah, niki keterangannya ulama. Tiga waktu yang dilarang sholat dan memakamkan jenazah, yaitu adalah satu, min tulu isyamsi hatta taruf tarfi'ah tidarumhin watazulu humrotuha, yaitu ketika keluar matahari sampai setinggi tombak, sampai merah-merahnya matahari itu hilang, tinggal betul-betul kuning mencorong. Nah, ini kan baru tahu sekarang keterangannya. Jadi merahnya sampai hilang. Karena kalau matahari terbit sampai setinggi satu tombak kurang lebih 20 menit, itu masih merah-merah, ada merah-merah. Lalu itu Nabi melarangnya sampai hilang merahnya. Kenapa? Nabi mengatakan hatta tartafi asy-syamsu qidarumhin. Matahari sampai terbit qadrarumhin, sampai setinggi tombak. Gitu. Ini belum, ini muncul masalah lagi. Ini sekarang mendung, enggak tahu ini sudah setinggi tombak apa setinggi langit. Gitu. Terus hina yantahi irtifa'u syam hatta tazul. Yaitu ketika matahari sudah meninggi sampai matahari ketika matahari di tengah-tengah sampai lengser. Haina tamilu ilal ghurub hatta yatimmu ghurubuha. Nah, yaitu ketika matahari itu mulai terbenam sampai betul-betul terbenam, yaitu setelah asar. Nah, kalau diterangkan secara lebar sedikit, min sholatis subhi ila tulu isyams, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sampai meninggi tentunya, min tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, dari terbit matahari sampai setinggi tombak. Inda qiyamis syamsi halal istiwa, ketika matahari istiwa sampai lengser. Min ba'di sholatil asri, dari setelah sholat asar ila isfirari syamsi, sampai matahari hendak menguning-nguning. Minal isfirar, dari menguningnya cerah apa itu sinar matahari, hatta yatimma al-ghurub, sampai betul-betul sempurna tenggelam. Khilaful ulama, di sini ada ikhtilafnya ulama. Nah, ini masih tinggal 4 halaman Mang Yesau baca. Gimana? Dilanjut. Ya, ini konteksnya sholat dan memakamkan jenazah. Maka tadi saya beri kesimpulan, ben sampean enggak bingung gitu loh. Masa saya enggak percaya? Maksudnya enggak percaya itu gini, tak terang no. Keterangan saya ini yang sudah saya baca. Boleh memakamkan dan mensolatkan setelah asar dan setelah subuh, jika memang kondisinya menyebabkan orang itu harus dilakukan pada saat itu. Dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat, mungkin ini darurat. Mungkin ini sudah tidak memungkin apa tidak bisa kecuali pada saat itu. Maka itu memperkenankan apa yang terlah. Lalu di sini, Ustaz, ini kok ada ikhtilaf ulama? Iya, karena memang di situ hadisnya menurut sebagian ulama hadisnya dhaif. Larangan setelah asar menguburkan jenazah itu ada ikhtilaf ulama. Di mana keterangannya? Di dalam kitab apa? Kitab Taudihul Ahkam, syarahnya Buluhul Marom, begitu. Nah, sekarang, nah ini tambahannya ini, waqtalafu fi jawazi salat dawatil asbab. Ini keterangan hadis tadi.
Ulama berbeda pendapat tentang sholat-sholat yang mempunyai sebab. Hadis tadi itu loh, hadis tentang sholat, larangan sholat setelah asar dan mengubur jenazah setelah asar. Bagaimana itu? Itu ikhtilaf. Di antaranya yang diikhtilafkan adalah sholat yang mempunyai sebab. Apa itu? Tahiyatul masjid. Ini bab tahiyatul masjid. Kalau diterangkan luas lagi. Kenapa? Tahiyatul masjid itu bagi orang yang masuk masjid. Lah orang masuk masjid itu loh macam-macam. Ada yang masuk masjid memang mau sholat. Ada yang masuk masjid itu karena HP-nya ketinggal. Itu kan harus dibahas juga. Kalau HP ketinggal di masjid, apa juga sunat tahiyatul masjid? Ayo. Ada yang masuk masjid karena Pak Tukang mau ngelepok ini. Iya toh? Ada yang masuk masjid karena mau ngambil karpet, mau dicuci. Ada yang masuk masjid karena mau ngambil kotak amal, mau direkap. Loh itu bak peke, Pak. Lihat sampean gak ngaji itu. Makanya kan saya ngomong, saya nerangkan hadis ini bisa 6 jam. Bisa. Bisa. Begitu. Kenapa? Cabangnya banyak. Maka kan selain sering menawarkan ke jamaah. Ayo biye, pengen keterangan sing singkat sampean percaya. Apa keterangan sing padat sampean siap-siap boyoen. Lunggu kesuwen. Maka dalam hal ini, sholat yang mempunyai sebab seperti tahiyatul masjid ikhtilaf. Bapak ibu yang dimuliakan Allah datang ke masjid. Sunnahnya apa? Tahiyatul. Tapi sampean datang ke masjid jam 5. Setelah tadi jam 3 sudah ke masjid salat asar. Lalu karena pengen baca Quran di masjid sambil nunggu maghrib, masuk masjid tentunya. Masuk masjid jam 5. Berarti sampean itu sholatnya namanya zawatul asbab. Ini Pak Peke. Memaham ini penting, Pak. Penting. Iya. Enggak bisa langsung tidak bisa. Lah kalau panjenengan masuk masjid berarti sampean berhadapan dua hal. Satu, perintah untuk sholat dua rakaat yaitu tahiyatul masjid. Dua, dilarang oleh Nabi sholat setelah apakah enggak buah di simalakamai? Buah simalah. Maka katanya Imam Ahmad, maka katanya Imam Ghazali, lek sampean ini masuk masjid di waktu yang dilarang sholat masjid, biar satu sisi tak melanggar larangan, satu sisi tetap melaksanakan perintah, dikasih solusi. Solusinya apa? Masuk masjid walaupun tidak sholat tahiyatul masjid, baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa kok begitu? Sampean sholat dilarang. Enggak sholat melanggar perintah. Iki piye? Katanya Imam Ghazali, baca tapi kenapa? Maknanya tahiyatul masjid itu adalah masuk masjid tidak mengosongkan masjid dengan zikir. Karena sholat itu zikir. Dan zikir yang termulia itu adalah sholat. Lah tidak ada yang lebih mulia daripada sholat. Maka orang masuk masjid katanya Nabi, idza dakhala ahadukum al-masjidah falayajlisanna hatta yusalliya rak'ataini. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Begitu. Ini kan perintah. Perintah untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi masuknya Pak Imam Syafi'i setelah sholat asar jam 5 sore. Karena nunggu jamaah maghrib. Berarti sampean kalau sholat melanggar perintah. Melanggar larangan sholat setelah tadi itu. Setelah asar. Loh ini kalau dibahas serius, enggak cukup. Nah, sampean menurut saya posisikanlah sebagai jamaah sekarang. Kalau diposisikan sebagai nanti panjenengan memposisikan untuk ngaji sampai detailnya seperti para kiai, enggak mulai-mulai sampai jam 12. Iya toh? Nah, intinya gimana? Sholat di waktu terlarang jika ada sebab itu terjadi ikhtilaf pula, ada yang membolehkan, ada yang ini kesimpulan kan enak. Terus menguburkan jenazah juga begitu. Gitu. Ada ikhtilaf. Lah kalau sudah ada ikhtilaf begini ya monggo pun panjenengan diperkenankan memilih lihat situasi begitu loh.
Ya, namanya dunia itu begitu, situasional dan kondisional. Iya, situasi dan kondisio. Itu kalau di apa? Kalau disingkat itu enggak baik gitu ya. Enggak usah disingkat situ. Gitu ya. Nah, dahabal a'imma as-salasa Abu Hanifah Malik lah ini. Ila adami jawazi nafsi shalah fi aqatin nahi. Sawang kana min dawati lahbat. Waduh, ini kalau dipanjangkan wis lah, enggak usah wis. Ini juga menyiksa saya terakhirnya itu menyiksa benar. Intinya begitu Pak Imam. Masih ada ikhtilaf ulama dan diperkenankan bahkan ya harus saja kalau memang sudah waktunya tidak memungkinkan menguburkan jenazah. Nah itu baru sholat tahiyatul masjid, bukan yang lainnya. Ah pokoknya kalau serius ini capek kita deh. Gitu ya. Bagaimana? Yang ini nih enggak bisa dibuat guyon yang ini. Kenapa? Nanti kalau salah paham panjenengan pulang itu bingung. Padahal enggak, ya memang dari dulu gitu. Ada cara memaham yang berbeda. Udah disepakatkan enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Perkara yang memang ada ikhtilafnya enggak bisa disepakatkan. Namanya di dunia ini begitu, ada sepakat, ada enggak, ada berbeda, ada sepakat, gitu, selalu begitu, biar dunia ini rame, gitu. Ada PKB, ada P3, ada PKS, ada PDI, ada Golkar, akhirnya rame. Kalau enggak gitu enggak rame, iya, enggak rame. Kadang maju, kadang mundur, kadang berkawan, kadang berteman, kadang berantem, ya biasalah. Yang penting kita tetap satu. NKRI harga mati. Oh. Garuda di dadaku. Wah, gitu. Yo, PSSI kudu menang. Harus lolos Piala Dunia gitu. Kan senengnya. Yo, makanya yang ikhtilaf sampean kudu satukan, yo gak bisa. Padha karo kate tukaran kare wong-wong sing wis 200 atau 800 tahun yang silam. Gitu. Nggih, nggih lho mboten. Ya apa? Lanjut apa? Mandek? Gitu Pak. Intinya begini, kalau panjenengan sekedar ingin tahu ilmunya, itulah ilmunya. Tapi kalau sampean pengen jadi kiai seperti saya, ya mondok ke tempat saya. SPP-nya 12 juta. Kenapa kok begitu? Lo sampean go anak, go bojo. Gak berarti gak kontrak normal. Wes, Ustaz Wahid Belgedes ini ya. Ustaz Wahid, Ustaz Belgedes juga dia. Ya gini nih. Ya kita santai saja. Oke. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, kenapa, Pak? Iya. Ini penyiksaan kedua ya. Sebelum itu. Pak, salam dari Jawa Tengah Indonesia. Siap. Oke, lanjut. Tentang saya ini tentang jumlah orang yang bersolat jenazah. Nggih. Penjelasan apa mungkin perlu dijelaskan bahwa katanya kalau 40 orang jenazah itu akan diampuni. Sampun. Sampun. Siap. Monggo, ini sudah langsung muncul di slide. Mamin rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billah illa syaffa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Tidaklah seorang yang beragama Islam mati lalu yang menyolatkan jenazah sebanyak 40 laki-laki. La yushrikuna billah, yang mereka itu orang yang tidak musyrik kepada Allah. Memang Islam juga. Yaitu bukan orang Nasrani, bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, dan juga bukan orang Hindu Buddha, tapi orang Islam. Ya, illa syafa'ahumullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat atas orang tersebut. Satu. Ustaz, ini apakah ya, apakah kemudian 40 ini satu kaligus apa bisa dicecil-cecil? 30, 10 dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau menurut kalimatnya, kalimatnya itu 40 bisa kedua-duanya. Karena sudah disolatkan 40 orang langsung atau 40 karena ada 3 kloter. Tapi ini bukan berarti kemudian dipahami oleh ngono tak kaya kloter ae. Kloter 1 2 tidak. Karena boleh jadi ada orang yang dia itu yang mensolatkan itu datangnya itu 2 kali. 3 kali, 4 kali. Kenapa? Karena memang satu jauh tempat dan seterusnya. Begitu. Nggih, atau tempatnya enggak cukup. Syukur-syukur kalau lang syukur-syukur kalau lang langsung. Kalau langsung lebih bagus begitu. Satu, ini saya tambah. Panjenengan tanya satu, saya jawab dua. Ya, yang kedua adalah apabila yang mensolatkan itu orang soleh, seperti Pak Suryadi, ya. Agak soleh lah ini ya, agak soleh. Kalau yang mensolatkan orang soleh itu akan lebih mulia pahalanya di sisi Allah dan di sisi Allah akan syafaatnya lebih terang benderang karena yang mensolatkan orang soleh. Maka bapak-bapak yang enggak begitu soleh gitu ya. Harus pengertian jika yang imami kudu ustaz. Setidaknya ustaz itu punya track record soleh. Kenapa? Sering ngisi pengajian. Mungkin kalau di sini yang paling soleh satu Kiai Radik. Yang kedua saya tentunya ya. Lah itu yang disuruh ngimami dan yang diperbanyak di depan. Berarti ustaz kalau begitu aku enggak pati soleh, enggak ikut salat. Loh jangan begitu. Kenapa? Jangan-jangan panjenengan yang enggak soleh sebenarnya adalah wali Allah. Iya. Karena wali Allah itu kelihatannya mungkin juga kelihatan enggak soleh. Wali kenapa? Karena kesabarannya. Kekasih Allah kesabarannya. Kenapa? Punya istri cerewet banget itu ya. Sudah 40 tahun diseneni sampai kuru. Itu sabar di sisi Allah. Itu pahalanya kan beda. Mungkin karena dia itu apa namanya kelihatannya compang-camping tapi di sisi Allah mulia. Nggak usah. Nggak usah. Ini hanya kriteria fikih saja. Kriteria fikih. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ini hadis di Bulughul Maram. Saya terangkan ini. Bahwasanya pentingnya kita peduli persoalan jenazah. Kanjeng Nabi itu ini kan sudah saya terangkan berkali-kali yang ini, tapi hikmahnya yang saya ambil adalah ini. Keterangan di dalam kitab Taudihul Ahkam bahwa Nabi itu saking pentingnya ngurus sholat jenazah, gara-gara Nabi gak diberitahu tentang kematian seseorang, Nabi itu sholat di kuburannya. Saya dulu waktu jenazahnya bapaknya Profesor Dr. Zulfi Mubarak itu sholat di pemakamannya dengan Pak Yai Radik. Ingat saya, kalau Pak Yai Radik mungkin udah lupa waktu itu ya, karena udah lama kejadiannya. Saya sholat di kuburannya, saking pentingnya mensholati jenazah. Nah katanya riwayat Imam Muslim bahwa ketika orang itu mensholatkan jenazah itu sama halnya dengan menerangi kuburan yang gelap gulita. Artinya alam kubur itu gelap gulita. Satu-satunya yang bisa menerangi adalah sholatnya orang yang masih hidup dan doanya orang yang masih hidup. Di mana keterangannya Ustaz? Di kitab Taudihul Ahkam syarahnya Bulughul Maram dan di kitab Ibanatul Ahkam syarahnya Bulughul Maram. Nabi itu mengatakan begini, "Inna hadhil kuburo mamlu'atun dzulmatan." Kuburan ini gelap gulita menyelimuti ala ahliha yang dikuburkan di sini semua. Wa innallaha yunawwiru alahum bisolati lahum. Allah memberikan cahaya rahmat terang benderang bisolati sebab sholat saya untuk mereka. Begitu. Itu yang jawaban yang ketiga. Jadi kan tanya satu saya jawab empat. Ya. Dan ternyata ketika kita ini melakukan doa untuk seseorang, ya, keluarganya kanan kirinya oleh Allah juga diberi. Ini buktinya. Nabi itu sholat jenazah Allahu Akbar hanya untuk satu orang. Tapi syafaatnya Allah Subhanahu wa taala berkah doa itu kanan kirinya dapat. Ya memberikan rahmat juga. Begitu. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah intinya bulan depan ngaji lagi aja gitu ya.
Iya, terus gitu loh ya. Soalnya apa? Kalau ngaji diseriusin itu semakin ketemu ketidaktahuan kita. Iya enggak? Iya, oh ternyata enggak tahu ya, gitu. Dan ada sebenarnya bonus, gitu ya. Bonus ini ya, bonus. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa nerangkan bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kan enggak mau apa mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita enggak mau atau jarang-jarang melakukan. Iya. Jarang-jarang melakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa sih berapa kali kita mendoakan orang yang sudah meninggal sehari? Mungkin 5 kali yang melakukan, yang tidak. Nah, setidak-tidaknya itu adalah ketika sholat jenazah. Katanya Imam Ibnu Taimiyah begini. Jenazah yang mati itu ikut sholat apa enggak? Enggak ya? Bu, Pak. Katanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, jenazah itu ikut sholat apa enggak? Enggak. Sing sholat siapa? Ya sing urip. Terus oleh Allah saking istimewanya doa itu, walaupun jenazahnya enggak ikut sholat, enggak ikut berdoa, dia yang dapat. Maka dalam hal ini panjenengan enggak usah tukaran dengan orang yang di luar yang mungkin berbeda cara pandangnya itu. Kenapa? Yang kita lakukan sholat jenazah itu jenazahnya enggak ikut sholat. Tapi dapat pahala Maka jangan lewatkan gitu loh. Itu kesempatan kita untuk memberikan syafaat doa. Syafaat itu artinya pertolong. Syafaat doa. Maka katanya Nabi ini dapat syafaat lantaran sholat saya. Maka Bapak Ibu, ayo tetap semangat. Ini gara-gara pertanyaannya kebanyakan ini ya. Iya. Soalnya satu pertanyaan mau saya jawab 7 atau 8 itu maksudnya. Tapi enggak apa-apalah, intinya semoga panjenengan sehat walafiat. Amin. Panjang umur barokah. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Yang keluarganya sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Dan juga jamaah yang ngaji online, ini termasuk dari Samin Saputra, Pak Salam Pak Ustadz dari Jawa Tengah Indonesia. Oke, siap. Malang Jawa Timur. Oke. Semoga anak cucunya oleh Allah dijadikan orang yang soleh bertakwa. Dimudahkan rezekinya dan jalan hidupnya. Amin. Yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Amin. Yang berkah. Dan yang ngaji online juga yang jomblo oleh Allah pertemukan jodohnya. Amin. Yang janda-janda, yang duda-duda dipertemukan jodohnya. Amin. Yang punya masalah oleh Allah selesaikan masalahnya. Amin. Ya Allah untuk khususnya jamaah yang ngaji pagi hari ini, ya Allah kabulkan hajatnya dan doa kami. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istajib du'ana ya Allah. Sekian, terima kasih. Marilah tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.